Alhamdulillah, hari ini Minggu tanggal 16 Juni tahun 2019, kami sekeluarga sangat berbahagia karena kami kehadiran tokoh-tokoh nasional, pemuka agama yang sangat kita kenal bersama-sama secara nasional, sampai bukan hanya di dalam negeri, tapi juga terkenal sampai ke luar negeri. Bukan hanya sekedar ulama, tapi beliau memberikan keteladanan, pencerahan, baik dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Siapakah yang hadir di tempat kami hari ini? Saya ingin berbagi informasi dengan pemirsa. Beliau adalah Ustadz Hilmi Faisal Zaini, Sekjen PBNU, dan didampingi oleh seorang kiai yang sudah tidak asing lagi kita kenal bersama-sama di Jawa Timur maupun secara nasional. Beliau adalah Kiai Agus Ali Masyuri dan juga Ustadz Yusuf Mansur, kiai milenial yang kita kenal bersama-sama. Hadir pula Bapak Brigjen Pol Tony Hermanto beserta Ibu. Beliau adalah Wakapolda Jawa Timur. Bahkan beliau didampingi juga oleh Bapak AKBP Kusworo beserta istri. Beliau adalah Kapolres Jember. Bupati milenial juga, Bupati Banyuwangi. Beliau adalah Haji Abdullah Azwar Anas, yang juga bersama-sama di sini berdiskusi, berjalan bersama sambil melihat alam di sekitar. Dalam pertemuan silaturahim ini, kita saling berdiskusi, berbagi pengalaman. Ya tentunya tidak jauh dari seputar pertanian dan peternakan. Semoga pertemuan silaturahim ini senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.